Pemirsa, Polri menerjunkan kekuatan maksimal untuk mengamankan perayaan Natal di Bali. Ibadah misa Natal di sejumlah gereja berlangsung lancar dan aman dengan penjagaan ketat aparat. Di Gereja Yesus Gembala yang Baik di Desa Ubung Kaje, perayaan Natal berlangsung aman, lancar, dan khusyuk. Untuk menjamin kenyamanan umat beribadah, Polresta Denpasar melalui Polsek Denbar menerjunkan puluhan polisi untuk mengamankan perayaan Natal. Menurut Kapolsek Denbar Kompol Wisnu, perayaan Natal di wilayah Denpasar Barat berjalan lancar dan aman. Meski demikian, pihaknya tetap waspada dengan menyiapkan sejumlah personil dibantu TNI dan pecalang di setiap gereja. Untuk di gereja kita tentukan sesuai dengan skala prioritas seperti gereja gembala yang baik ini sampai jamaahnya mencapai 2.000 lebih. Jadi kita prioritaskan juga dengan personil yang lebih banyak. Jadi untuk hari ini kita siapkan dari Polri, kemudian dari TNI, kemudian dari desa juga maupun dari gereja sendiri sekitar 60 personil untuk pengamanan berlangsung. Di mana ada kegiatan ibadah, gitu sih kita amankan. Jadi sampai selesai ibadah, kegiatan kita tetap mengamankan. Baik itu nanti tanggal 26, 28, dan seterusnya nanti kita tetap kita amankan sampai selesainya operasi lilin ini. Situasi perayaan Natal yang aman dan lancar juga terlihat di Gereja Kristus Raja di Abian Basi Mengwi. Tampak sejumlah polisi, Brimob, dan Satpol PP melakukan pengamanan di gereja ini. Pengamanan ini juga melibatkan pihak desa setempat. Riase dan Bayudi, Bali TV,